Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabak. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat, alhamdulillah kajian di malam ini atas izin dan pertolongan Allah kita bisa menetapi janji untuk hadir pada kajian Senin malam Selasa. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam yang penuh berkah ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Esok akan jadi saksi abadi dan pembela kita tatkala kita kembali kepada Allah. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok cepat-cepat diberi jalan keluar oleh Allah. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, ketabahan, dan dalam waktu singkat insya Allah kondisinya boleh kembali diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulki Allahi. Allahumma salli salim sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawah
ati iku lima sewernani moco Quran angan angan samanane kapi pindo salat wangi lakono kaping telu wong kang saleh kaping babat iku ateng ingkang kaping limo dekir wangi ingkang suwe lamon salasi jine sapa bisa ngelaka insya Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah, insya Allah Gusti Allah ngijabai. Kajian malam ini bertema cukup menarik, keajaiban doa. Password malam ini, catat, sudah dapat dipastikan orang yang istiqomah ngaji hidupnya lebih tenang, berkah dan bermakna. Kula mboten dili kersane Allah. Kula mboten takabur. Sampeyan catet nih. Sudah dapat dipastikan orang yang istiqomah ngaji hidupnya lebih tenang, berkah dan bermakna. Tak terjemahne bahasa pojok kampung nggih. Wlijo-wlijo nduk njaba kuwi nek paham. Niki sampean catet lho ati sampean. Lamun kula mati dilek nek mboten cocok sampean otek-otek maesan kula. Serius nih. Siapa saja yang mendengarkan ini jangan menganggap saya takabur. Sebab sugesti itu separuh daripada keberhasilan. Nek tukang arloji wani ngeki garansi. Dengono nggih? Penjahit wani ngeki garansi. Apa salahnya kiai memberi garansi? Pak. Wis isok di mestekno wong sing istiqomah ngaji uripe ayem berkalan manfaat. Kula wau ndugi griya kinten-kinten setengah papat. Mboten turu seminggu. Bayangno nggih. Perjalanan di pesawat 10 jam ditambah 2 jam Jakarta supaya mumet-mumet dukune pondok mriki setengah jam.
karena Surabaya itu padat sekali. Seluruh pesawat yang mau ke Indonesia Timur rata-rata transitnya di Surabaya. Nek kula ngomong landing enggak paham. Mudune iku giliran, paham lho. Mumet, mumet. Durung ngombe mlebu omah ditakoni jamaah setia bumi sholawat. Salaman kali kula nggih diambung walak-walik tapi gak ono lemeke. Ada satu pertanyaan dari jamaah setia bumi sholawat namanya RHS. Apakah gempa Lombok itu merupakan siksa Allah? Maka saya jawab dengan tenang, santai, itu bukan siksa. Tapi sebagai peringatan agar kita mau kembali kepada Allah. Terutama pemimpin-pemimpin kita. Kalau perlu diadakan tobat nasional. Sebab biasanya gempa itu makin hari menyusut, menyusut, menyusut. Ini habis kecil besar lagi, kecil lagi besar lagi. Jadi jangan dipahami dengan kelenik. Wong sing kejawen-kejawen niku mono nyai loro kidul mantu ngamuk gak ana sing bowo iku. Itu peristiwa alam, Pak. Nek sampean tak terangno pecahnya lempengan bumi terbentang dari NTT sampai pantai Cilacap sana, berarti saya tidak cerdas. Apa? Karena menerangkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, siapa yang mendengarkan? Jangan dipahami klenik. Understand? Itu sebuah peristiwa kejadian alam. Kita harus cerdas membaca bahwa di balik alam semesta ini ada kekuatan yang serba maha, yaitu kekuatan Allah Subhanahu. Sing mekitik-mekitik iku cek nang tobat. Tolong kalau pulang nanti sampean buka dua ayat saja. Siji surat As-Surah ayat 30. Dua surat Al-Anfal ayat 33. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Semua musibah yang menimpa kalian itu disebabkan kemaksiatan yang kalian lakukan, dan Dia telah mengampuni banyak dosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kejadian gempa di republik ini sebenarnya Allah ingin menyapa kita untuk cerdas dan cepat-cepat bergegas kembali kepada Allah Subhanahu, terutama para pemimpinnya. Hilangkanlah kedustaan. Hilangkanlah kepalsuan.
supaya republik ini senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Yang kedua, wa ma kana Allahu liu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula kali sampean kepingin balak bencana iki diangkat kali Allah napa mboten? Mudah-mudahan barokah kajian malam ini balak bencana di Republik ini diangkat oleh Allah. Keberkahan diturunkan. Kuncinya yang banyak membaca solawat dan yang banyak membaca istighfar mohon ampun kepada sejarah telah membuktikan, fakta telah berbicara. Bagaimana kejahatan orang-orang musyrik Mekah, bagaimana kejahatan Abu Jahal dan teman-teman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menurunkan gempa, Allah tidak menurunkan hujan petir. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita telah lama ditinggalkan oleh Rasul, maaf, ajaran dan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Sering saya katakan, untung Sidoarjo ada bumi sholawat. Wong sak mini moco Yasin bareng, moco roti bulu hadat bareng. Iki jane kudu dipahami, pejabatnya kudu paham jane. Ya iki sing jaga keamanan ya niki, iki sing jaga keamanan iki Pak. Wa ma kana Allahu liu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wis mboten kula tafsiri melip-melip sing ngaji wong awam. Sampeyan lamun gak nyokong beras, gak nyokong duit ke kurban-kurban gempa Lombok, doakan. Sampeyan katutno di dalam sampeyan berdoa. Insyaallah terutama perbanyaklah membaca solawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyaklah membaca istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udhu bika min sarri ma sona'tu. Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Barang siapa membaca sayyidul istighfar ini di pagi hari sekali umpama mati, insyaallah matinya diberi nikmat iman dan Islam. Amin. Bisa membawa bendera husnul khotimah. Apabila dibaca sore hari mati orangnya, insyaallah matinya membawa iman dan Islam, membawa bendera husnul. Bagaimana Pak Ghazali nek wonge gak salat belas Ramadan gak poso mendem dino, insyaallah gak kuat maca ini, percaya napa mboten? Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udhu bika min sarri ma sona'tu. Abu'u laka binikmatika alayya. Wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Tembus.
nek wis duwe wirid iki sing temen. Nek dutang lu perancangan nyawura ya. Engko istighfar penting bau weling. Sing cek silat seliut nang Bali oh ya. Sekali lagi kula cek marem. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastato'tu. A'udhu bika min sarri ma sonatu. Abu'u laka binikmatika alaya. Wa abu'u bidambi. Fakfir li. Fa innahu. La yakfirud dunuba illa anta. Seluruh yang hadir saya doakan berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah darah keturunannya. Perbanyaklah membaca solawat dan perbanyaklah membaca istighfar supaya kokoh spiritual, mapan intelektual, cerdas atine, cerdas akale. Sering saya sampaikan dalam ceramah, dalam tulisan, dalam seminar, dalam dialog. Mengapa hari ini banyak orang pinter tapi gak bener? Opo saiki akeh wong pinter kok gak bener? Pinter ku lapangane akal, delok ini ya. Bener ku lapangane hati. Wong-wong saiki gizi akali dipenuhi, gizi hatinya diabaikan. Sehingga hasil akhirnya dadi wong pinter tapi gak. Akeh sarjana hukum tapi mlebu hukuman. Percaya napa mboten? Benere sarjana hukum kan dadi penyuluh-penyuluh hukum di masyarakat. Sampeyan tak janang medhaeng, sampeyan data. Roto-roto wong sing dihukum-hukumi pendidikane pendidikan yang rata-rata cukup. Ono sing gelare MSI, masih seperti itu. Ono sing MM mumet melulu, ati mubeng-mubeng tok. Yang kasihan itu SPD, sarjana penuh derita. Utangnya wate. Insyaallah omae wis RSS duwe bojone siji ndek elek ireng nyocok. Ketepatan dan kebetulan gelari SPD sarjana penuh yang top itu SAG sarjana alam gaib. Hun. Bisa dilanjut? Hun. Pak sing optimis ye tidak nak gulang ye. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh harus bunyi, seluruh harus nirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku bahagia. Aku sukses. Aku sukses. Aku cerdas. Aku cerdas. Aku kaya. Aku kaya. Insya Allah menjadi kenyataan. Apalagi sing pidato iku jek anget tas teko Mekah. Nek sampean delok bal-balan niku mule dike kawal supporter, nek wong lunga haji dikawal malaikat. Percaya napa ten? Wis gadeng enteni ustaz, gadeng enteni ilmu karo masih wong ngarit nek wis teko Mekah mumet tawaf lho Ka'bah kono keramat, Pak. Mule ini dirubung malaikat.
mulai sampeyan ana tangga ndonga kaji masih wong totol njaluk barokah dungoe ojo njuk oleh-oleh insyaallah ki kale kadal Mesir iki wis balik-balik. Mari kita mengubah cara berpikir insyaallah dari apa yang saya dapatkan dari orang lain, kita rubah menjadi apa yang kita berikan kepada orang lain. Cek tadi jerakan, cek tadi kuli. Ya? Ayo prem-prem sing elek ya dibenakno. Mari kita mengubah cara berpikir. Yang lama sudah tertanam di otak kita, dapat apa kita dari orang lain, kita ganti apa yang bisa kita berikan kepada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Aku sukses. Aku cerdas. Aku cerdas. Aku kaya. Aku kaya. Insya Allah menjadi kenyang. Amin. Dunia ini jangan kita pandang sebagai suatu tempat yang gelap dan menakutkan. Saya kayak gue ngurip wedi, Pak. Kata dagang wedi. Pak, jadi dunia ini jangan kita pandang sebagai suatu tempat yang gelap dan menakutkan. Di depan kita masih banyak jalan yang terbuka lebar untuk menuju bahagia. Amin. Pintu kesuksesan masih terbuka lebar bagi orang yang bersemangat untuk meraihnya. Sampai tak dungan satu kualpat luru. Pokok dungotok jadi gua caranya. Sampeyan tak dungan sok gawe omah telu nduk Citra Garden. Sampeyan milih pojok-pojokan. Sing milih sunduk sate yo. Kirangan wong Jawa iku gak gelem tuku omah nduk sunduk sate. Mulai ketepas McD, KFC, ngene mboten? Nggih. Omah wong kita nyelempet, nyelempet teng wangel golane. Pak apa-apa sih omah aku nek totokan kena di tempat sepeda. Sampeyan tak dongakno iso haji. Amin. Umroh. Amin. Iso nyekolano anak putune. Amin. Pada pendidikan-pendidikan yang bonafit dan qualified. Amin. Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Fakultas Psikologi Kacamata. Amin. Desain produk ITS. Amin. Supaya masa depan Islam 10 tahun yang akan datang, 15 tahun akan datang, bisa menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Bisa menjadi pelaku-pelaku pembangunan, tidak sekedar tersudut di pojok-pojok pembangunan. Pak, Pak, apa artinya kita membangun sebuah rumah sakit tapi kalau kita tidak punya dokter? Wah, ke rumah sakit wong Islam muapi, tapi dokternya wong liya apa? Enggak ono. Ono nemu loro mantri. Padahal kan dokter zaman saya enggak ono, dokter nyuntik. Siapa yang nyuntik kan mantri-mantri di kampung-kampung nih, Pak. Percaya, Pak? Lah mantri kok pendel gak obat iki, bu cocok bu enggak. Nek dokter temenan iku hati-hati, Pak. Malah dokter-dokter yang kelas itu mau mengobati orang. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.
Informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk-produk herbal pilihan yang berkualitas, manjur, hemat, dan mujarab seperti Vipro, Aviafit, Aviapro, dan herbal-herbal pilihan lainnya. Mungkin kita kendingi. Napa ya, jauh le baru kayak kiai ni kok. Tak pilih dosin cili tak cocok celup. Tak ongkek mata cepak. Sampai yang ini kepingin mijet ya sampai sekolah teman-teman ojo wong dijojoi ngene loro wis mesti waras durung akhirnya tak sekolah nang Solo khusus mijet dadi ya nih dadi Pak pun nggih. Mari kita ubah cara memandang kehidupan dengan lebih baik dan lebih optimis. Hati santri-santri bumi selawat memandang kehidupan ini sing ngapi sing po sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ankal qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakul An Abi Hurairah radhiyallahu an qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'u idza dzakarani rawahul bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman artinya mulai Allah berfirman nek nabi bersabda insyaallah wak bondan ngomong hati Allah berfirman aku tergantung prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Rawahul Bukhari. Hadis ini mengandung pelajaran rungono yuk ya. Kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah dan senantiasa berpikir positif dalam hidup ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri kepikirannya sing apik. Pikiran-pikiran sing elek dibuang di tempat sampah lah. Hadis ini mengandung pelajaran kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah sing khusnudzon nang Allah sing bagus penyanane nang Gusti dan usahakan senantiasa berpikir positif dalam hidup ini. Ditungakno sok tuku omah nduk Citra Garden mecocong nduk duwe opo sing tuku ditungakno kaji welek pikirane duit apa sih dikai pengutang jahat anak cilik-cilik itu namanya tidak punya modal berpikir. Orang yang tidak punya modal berpikir positif dengarkan ya sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan kesuksesan kebahagiaan bukan dihadang orang lain bukan dibuntu orang lain tapi gagal karena kekerdilan jiwanya sendiri. Saya ulangi hadisnya ditulis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'u idza dzakarani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman aku tergantung prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Rawahul Bukhari. Hadis ini mengandung pelajaran kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah dan senantiasa berusaha berpikir positif di dalam hidup ini. Allahumma bisa dilanjut bisa ditingkatkan satu strip. Kalau kita berbicara tentang nikmat Allah
tentu tidak bisa dihitung walaupun menggunakan komputer secanggih apapun. Understand? Yes. Udara oksigen yang kita hirup ini, Pak, mahal. Dan tidak bayar, karena kita diberi nikmat sehat tidak bayar. Untuk bisa bersyukur, mari kita sekali-sekali ke rumah sakit, jangan ke lipo saja. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang di rumah sakit dikasih napas bantuan oksigen. Tanyakan ke dokter, sak tangki ku piro kira-kira? Pak, iku lamun oksigennya diganti karbit yo. Pak, apa watakno sampean, masya Allah, dikai nikmat bisa bernafas, mata kita bisa kedip, itu nikmat. Sampai-sampai digariskan oleh Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Di sini para ulama untuk memudahkan berijtihad. Nikmat yang jumlahnya tidak bisa dihitung walaupun menggunakan komputer secanggih apapun dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian. Satu, nikmat hidup. Alhamdulillah sampean ki urip ya. Ono sing mati. Nikmat hidup ini bosen-bosen kula terang loh. Sing lali-lali jeneng ngiling. Nikmat hidup ini diberikan oleh Allah kepada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk hidup yang lain. Bersifat gratis alias gak bayar. Understand? Tapi ono cedhetane, nikmat urip bisa men geopo ono cedhetane, sing hati-hati ya. Kira-kira kendi nulungi wong, bijuki wong. Kendi ngai manfaat wong, karo rugi wong, ono cedhetane ku kabeh. Yang kedua adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan itu diberikan oleh Allah khusus kepada manusia. Binatang tidak dikasih, tumbuh-tumbuhan tidak dikasih, makhluk-makhluk hidup yang lain tidak dikasih. Karena ada nikmat kemerdekaan, kita bisa berkumpul, bisa menyampaikan pendapat, bisa menentukan pilihan. Pak, saya melihat ya apa nasib bangsa-bangsa yang dijajah, bangsa-bangsa yang sedang bertikai perang. Alhamdulillah Indonesia, mali nikmat kemerdekaan kita rawat, kita syukuri, kita isi dengan sebaik-baiknya. Pikiran-pikiran kampungan, omong-omongan di kampungan, kita buang semuanya. Carilah omongan yang manfaat, carilah omongan-omongan yang baik, supaya menjadi santri yang cerdas, santri yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggung. Oh, sekisun warung kopi ngomong politik ngalor ngidul. Insyaallah, sing wedok sing didang gak ono, cocok. Ngomong miliat-miliatan ketua pun sing diomong duwe wong. Sing wedok masyaallah genuke gak ono brak. Cocok. Jare wong, ya iku wong gak ruwayang-ayangane awake. Jare wong Jawa, wong iki nek ruwayang-ayangane, ru ukurane awake, insyaallah selamat. Insyaallah.
Mong percil kepin gayu lentang. Pak. Ngomong-ngomong sing manfaat. Terus-terusan ini dijine iki digunakno sedako muni subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah. Gue tuh kayak konjoni, minta diwali ya kon. Lah ini aja tuh ngono ngomongan warung kopi, ngerusai lah kon ngono wes. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Serius lah. Engko ana kait kusut dedet konjoni, wah, gue tuh tadi siap dulu kan terjelani. Diomongi wong ngono tok goyah. Lho ngono ngaku santri bumi selawat sing teguh di dalam pendirian, understand? Yang ketiga adalah nikmat hidayah. Kuwi sing larang. Kalau nikmat kemerdekaan tadi dikasihkan manusia secara umum, nikmat kemerdekaan ini, nikmat hidayah ini tidak diberikan kepada manusia secara umum, tapi diberikan kepada manusia-manusia pilihan. Insya Allah panjenengan ini menjadi manusia-manusia pilihan. Amin. Saking pentingnya hidayah, umat Islam tidak boleh kurang bermohon kepada Allah dalam 24 jam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Pak, limang waktu itu ono pirang rakaat? Nun, witulas. Setiap rekaat ono fatihah. Kau ngono kau karu, cuma witulas tu kondi. Ihdinas siratal mustaqim. Ne ono uang solat kau iki kau ono ihdinas siratal mustaqim. Tak sah solat ikan apa? Fatihahnya kurang. Paham ni betul? Mulailah menlali lingan takbir. Tak wabis. Semuanya ni uang lalian, banyak ni gupet. Allahu Akbar, fokus sampai ihdinas siratal mustaqim. Sekenek dijakakno wis. Aja ndelok sekelan, yen petunjuk dalan sing kenceng berarti dalan bengkong terus bene. Omong-omongan warung kopi kaya dibuak. Saiki akeh omong-omongan sing ngru. Iyalah Dik, iku ngaji yo melarat, gak ngaji yo padha-padha melarat. Nek cangkruk endi kene. Iku omongan warung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada nikmat Allah yang diberikan kepada manusia dan binatang. Nikmat apa? Hidup, binatang, makhluk hidup lain. Ada nikmat yang khusus diberikan kepada manusia. Nikmat kemer. Dan ada nikmat yang khusus diberikan kepada manusia pilihan, yaitu nikmat hidayah. Ketiga nikmat tersebut banyak untuk telaten mulang wong awam. Wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Apapun bentuk nikmat yang datangnya dari Allah, sepanjang kita cerdas bersyukur, nikmat tersebut akan ditambah dan berkembang. Allahumma. Maka sangatlah tepat ada orang yang mendefinisikan bahwa manusia itu adalah binatang yang berpikir. Al-insanu khayalanun natik. Artinya ada beberapa aspek antara manusia dan binatang itu ada kesamaannya. Ya mangan, ya punya nafsu birahi. Tapi yang membedakan pada akal. Paham tak betul? Nah, kita rawat, kita syukuri. Jangan sampai akal kita ini insyaallah kita biarkan liar. Bahasanya Sayyidina Ali, la ghina kal akli. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Wala faqra kal jahli. Dan tiada kefakiran yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Insyaallah, Pak. Wala mirasa kal adab. Dan tidak ada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.
wala dhahira kal musyawarah, dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. Pak. Pak. Alhamdulillah seluruh yang hadir dikasih nikmat Allah, akalnya sehat. Ngene mboten? Waras. Sampeyan kan ro bedane duit karo koran. Ro ya? Dadi wong-wong iku bedane duit karo deluang, iku cek waras. Tak wis karo wis duit dibawa anu ya gendeng temenan niku. Mulai ana wong ngapain gendeng marang wong sesang. Sangune 50.000. Iki gendeng. Iki nek tak kei meneh njuk 100 iki. Polahe ro bedane duit karo delu. Wis kepikiranan Pak. Nek bab duit masih sekolah gak penting, mek duit lho kok pinter. Jek caca sing melek sing pitik lho. Biyen do bondo kena ngiku ana arek nduk pinggir pagar nek wong ngaji. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi licik. Tak godho tak uncali awake dhewe lho. Ya iya, tetep duit kuwi iki. Klotak ngene iku kira-kira untuk duwe. Ha terus tahu tak cacak iku atusan karo puluhan iku lho. Iku ro bedane. Ya iku 100, 100 apa 10. Padahal padha abang. Lho kok iso ngono kan? Nek 100 iku iki dawa. Nek 10 iku ndek. Lha iki wuto, Pak. Tapi ro bedane endi atusan endi? Alhamdulillah sampean dikai akal sehat ya. Amin. Ah, iki nyukurane gak sekedar muni alhamdulillah. Monggo akal iki diisi. Karo ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Mengapa saya tidak membutuhkan ilmu agama, ilmu umum? Islam tidak kenal dikotomi ilmu. Masih matematika nek dipelajari temenan iso ngeterno takwa kepada Allah, berarti ilmu manfaat. Masih belajar fikih bijine songo tapi salat subuh nih kok jam songo, berarti gak man. Ah coba orang belajar fisika polimani temen sujud temen nih kok ana. Jadi di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu. Apapun macam ilmu yang bisa mengantarkan kepada Allah itu namanya ilmu yang man. Understand? Bisa dilanjut? Al-insan hayawanun natik. Jadi manusia itu adalah binatang yang berpikir. Jadi ini ada orang gak gelem mikir, gak baik, gak betok karo kewan, Pak. Gini betul? Anaknya gak mangan meneng, anaknya ditengi wong meneng. Sabar aku sabar. Ya apa-apa? Gelem bapak iya yang gelem. Kudu mikir. Lho bapak ya di program kok di sekolah no lho kok seneng udek-udek ya no iki servis iki teknik lha ngoten to kok senengane gambar nah, terus anak sing siji ku masyaallah ku wiritan ya Pak ya patrotim ya wah calon kiai iki dadi insyaallah bakat ini bisa dilihat sebenarnya nek wong itu cerdas. Kok golek mikewa, kadi dadi penyanyi temu balek ya. Mau iku lho, penyanyi Tanggulangin saiki top iku. Valen. Nggih ya? Masyaallah, kudu larang iki tanggapane. Dadi dadi wong sing wis isane njok nanggung lah, mari penyanyi sing temenan, mubalek sing temenan, penjahit sing penjahit Pak Saratum sing temenan iki, Pak. Sing top-top niku. Ya Allah, antri Pak. Khusus nek motong no pakaian kulo gak ada diukuri. Kon ngadek nang Cina Pak, kon ngadek nang Pak. Kene ngadek iki ngene ta. Kok cok guyon Pak kok? Beres iki. Iki cocok Pak. Kulo budal kaji dikene klambi sing gaya nek nom-nom, tak seno sing nom-nom iki bapak lah gak ono untune. Klambine tren sekarang. Itu kaya joker Pak. Mengapa bisa? Lah banyak wis penggaweane dan profesional didelok detik-detik jam ini.
Anak tukang pijet jadi tiran-tiran jadi karu. Ah, saya jadi penjahit kampung diukur. Mau cadet mana? Cici, belum mana? Coba udel-udel dibuka. Banyak dorong ahli pelajaran. Gini beten. Nek sing ahli temenan iki kon ngatik iki to, Pak. Luwate ana sumbare, iki nek gak enak iki, tak gantani. Dadi penjahit sing ngene iki duduk jobri ya, duduk servis dan memberikan sugesti kepada pelanggan. Gini beten. Nggih. Nek wau sampean tenangno, sing sampean wong akas ngaji, uripe tenang, ayem, barokah, bermakna. Supaya sampean yakin nek aku kok gak cocok kok matek dilek kula, sampean otak-otak mesek. Kan untune iki mbecuk. Gak cocok kan untu. Nek aku ngomong ngono aja dipahami jobrio apa? Menanamkan sugesti itu penting. Kiai gak wedi diwaca nak, ya Latif 129. Insyaallah rezekimu gangsar, utangmu lunas. Nek kiai ngomong ngono gak jobrio, kiai gak cerdas. Iki iki nak wacan Bu Manti bongkar. Nek ane wis mbuh nak wis iki. Mbuh aku ben oleh tekan disiki waca nak mbuh manti bongkak. Ya gak diwaca. Dadi bagaimana menanamkan sugesti? Gini mboten? Nggih. Muga-muga barokah. Nggih. Sampeyan tak tunggu akal sehat. Nggih. Dadi kesamaan-kesamaan antara manusia dengan binatang dihapus oleh adanya sebuah kapasitas yang paling mendasar dalam diri manusia, yaitu kapasitas berpikir. Lamun gak ono akale lan gak mikir, gak ono bedane menungso karo kewan niku, Pak. Paham nemen? Mulai tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Sampeyan gak wajib salat nek gendeng, Pak. Percaya wae. Gelem sampeyan gak wajib salat, pokoknya gendeng ya. Mulai haji kudu akali sehat. Insyaallah. Ngerti ya diko iki. Asih bedane bola nakale. Ujine menungso e, duwe anak ditoto. Pendidikane ditoto. Lah ngoten to? Dipenah-penahan, bisa mesti ini wong tua menano anak bisa mesti ini kata no bapak ini bisa ngerti aku kok tadi pedes apa tau bapak gendeng ya. Paham ya? Luwe-luwe putu pak, masya Allah putu kula disiksa putu pula kula pokoknya mbak aku sama itu kok dulinan telu ngepel mana telu ya mbak ya telu masya Allah sopo wani ngongkon kiai ini gak putuh nih pak tadi kau Mekah nang cita sama Surabaya masya Allah nyenceng dulinan ini ya Allah tadi kau no wong wani merintah kiai ini gak putuh nih sampe wani amung gandas kula kak wani putuh kula munggah dijajat lekas dikongon berangkang ditumpai ngoten. Masya Allah tapi yo hiburan ya tensi kula niku nek munggah mesti putuk kula tak lumpuh nah ini munggah munggah ini munggah munggah waduh niku kula tensi mana serut lebih stabil daripada minum obat tak lumpuh no yang buah yang mau dikit dicotos iku tak tensi serut saya iku tak buai obat darah tinggi kape tak buai kape nek anu wis kene klompono 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 nyerondol mlebu sarung dadi bojone gak tau mlebu sarung ganti putu pun alhamdulillah pun nggih bapak rada dalu gak apa-apa. Sejarah telah mencatat bahwa telah terjadi keajaiban-keajaiban pada saat hamba-hamba Allah terjepit tak berdaya oleh kenyataan hidup namun akhirnya bisa melepaskan diri dari mara bahaya dan menemukan jalan keluar. Itu sejarah itu nyatet ngabadikan banyak manusia yang hidupnya terjepit
bisa keluar dalam kondisi cemerlang, selamat dan sukses karena keajaiban sentuhan-sentuhan doa. Ikuti kajian malam ini. Bisa dilanjut? Sejarah telah mencatat bahwa telah terjadi keajaiban-keajaiban pada saat hamba-hamba Allah terjepit tak berdaya oleh kenyataan hidup, namun akhirnya bisa melepaskan diri dari mara bahaya dan menemukan jalan keluar. Semuanya itu terjadi karena rahmat dan pertolongan Allah yang diketuk dengan doa. Mulai saya main moco buku kula mengetuk pintu langit. Ini kayak buku gak diwoco, apa mana bayar gak gelem belas. Doa adalah senjata orang beriman. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aliin radhiyallahu an kal kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Mutabakun alaih, mutabakun alaih. Dalam persoalan ini, mari kita berguru pada orang-orang terbaik dan pilihan, yaitu para nabi, para rasul. Pun tak selipno, bumbung eling. Gus Ali, nopo ose banyu zam-zam niku kok mandi? Kok mboten podo karo banyu-banyu liyane? Tak jawab ini. Air zam-zam itu digaransi dengan sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zam-zam lima suri bala. Air zam-zam itu kalau diminum, apa katanya hajatnya yang meminum. Allahumma sholli ala Muhammad. Diniati ke obat, tadi obat. Diniati gantine panganan, ya gantine panganan. Diniati kepingin oleh ilmu yang manfaat, insyaallah oleh ilmu yang manfaat. Dan air zam-zam itu secara penelitian, riset terbaru, mempunyai kandungan 18 kandungan yang tidak dimiliki oleh air-air yang lain. Air zam-zam ini mengandung energi-energi doanya para nabi, para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, nek sampean gak percaya barokah wong nduk Jepang iku ana mlebu Islam gara-gara neliti air. Jadi air zam-zam mengandung energi-energi positif, kekuatane doa para nabi, para rasul. Rata-rata para nabi, para rasul atas izin dan pertolongan Allah, kakinya menginjakkan di tanah Mekah. Kula niku biyen cek nom-nom kula diceritani ya. Nggih. Cek salah paham nggih. Poso melek kepingin iso ngilang kepingin iso miber. Hati kula ni poso wele sembarang tak waca kepingin iso miber. Ternyata hasil. Hasil. Miber ya numpak pesawat iki. Lemang jane cita saiki ndek kene iso miber apa? Aja men gak usah miber kepingin lar wis pokoke iso numpak pesawat. Pinang Australia toto. Kepingin nang Inggris toto. Amin. Amin. Tangan-tangan lha aku biyen wiritan bengi melek mencok miber iki lho. Saiki ketemu jan hasil tibane. Cuma alus pemberian ya Latif, ya Latif gak kroso, kaya ngerti ya. Apa artinya lima suri wong tulangan? Ternyata iso miber. Pagi tadi masih ada di Mekah, sore ini bisa ngaji sini. Iso miber. Yes. Ayo. Numpak sepur. Kata toto, numpak motor macet wong Jati kuwi gak kebenaran iso sak jam. Gini mboten? Mulai saya kita pikir-pikir tuntang gua ngaji nang Blitar kalau nang Kalimantan Timur. Nek nurut hatiku tak pilih Kalimantan Timur, Pak. Butuh tuh.
Masya Allah, nang Blitar ini untuk Sukorejo macet, Lawang macet, Singosari macet, kupluk gambar miring ini. Ya Allah, tekodok turun dikai ngumpi kongon pidato, masa buyar pidato, masa dikai mangan segoya adem, wak kubis. Tak jempong ini ngasih, wak. Ayo, dipangan nang weteng ya kembung, gak dipangan ya miskin sing ngundang. Diburu ijarane. Dibungkus yo. Wong kiai ku carane akeh. Kadang-kadang sampean disuguhi wong kula mboten mangan dalu kan diapet ngene wae, nyinggung perasaane wong. Masyaallah, ba sampean panjenengan masih aku enak ngene. Panganan sampean enak, Pak. Nggih, cocok niki, Pak. Masyaallah. Sayangi ba kula nipun sepuh mboten nole mangan kata-kata ba. Apa arep yo akeh wadahi lho ba wis cilik. Ngono ya ing. Wis kok mbuh masyaallah, ya iku masyaallah gatekno suku. Panganane titi ya. Badhe goncene gak enak. Kok coba saka kabuli wo tak sasak ya. Masya Allah, nah iwa kopis dalu-dalu apaan Masya Allah. Situ ngoyang ngoyo. Bun, hati ad-doa silahul mu'min. Dungo iku senjatai wong mu'min. Insya Allah. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal'ad, cahayanya langit dan bumi. Mulai ana lingkungan desa, kampung kok diake wong donga. Insyaallah barokah kampung iku. Amin. Tuh hal-hal yang demikian wis akeh enggak percaya, terlalu cepet wawasane. Terlalu material, terlalu kebendaan, terlalu rasional, kecerdasan hatinya turun. Enggak percaya dikandani ngene. Silakan dilihat. Silakan dilihat. Endin di kampung, endin di desa kok duk ngono jake wong wiritan, ake wong rukuk sujud, ake ngoco Quran. Barokah. Ya apa ana sing mendem, ana sing macam-macam. Oh, sampean gak usah ndelok sing elek, ndelok sing apik lah cek ketularan. Endin di banyu sing bening mesti cukul pecer. Aja ditelok pecerane, ndelok sing bening ae. Dalam persoalan ini mari kita berguru pada orang-orang terbaik dan pilihan, yaitu para nabi dan para ketika Nabi Daud alaihissalam dan para pengikut setianya menghadapi tekanan Jalut dan pasukannya di medan tempur, terdesak pak, panik, Masya Allah, terdesak, hampir putus asa. Dalam situasi terjepit dan diambang kekalahan, Nabi Daud hanya pasrah kepada Allah dan berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokokkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Dari sentuhan doa ini menang pak. Atas rahmat dan pertolongan Allah, akhirnya Nabi Daud alaihissalam dan para mukmin selamat dari kehancuran dan memperoleh kemenangan. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam, Allahumma sholli ala Muhammad, dan istrinya sampai pada usia tua renta belum memiliki keturunan, bahasa Inggrisnya majer, napa? Masya Allah. Masya Allah. Sementara segala daya dan mereka tempuh, namun hanya kesedihan dan keputusasaan yang didapat. Maka dengan segala kepasrahan kepadanya, Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhirnya atas kehendak Allah, sebuah keajaiban terjadi. Istri Nabi Zakaria mengandung dan melahirkan bayi laki-laki, Nabi Yahya, yang kelak meneruskan perjuangan ayahnya dan dipilih oleh Allah sebagai salah satu rasulnya. Barokai sentuhan doa.
sing majer-majer iku ndonga ya. Insyaallah. Sampeyan ndonga sing perawan-perawan kasep. Aku dutang siji teling. Ana perawan kasep, masyaallah. Wong tuane sowan nang kiai. Kenapa kiai anak kula umur dugale 30 kok dereng jauh. Kiai ini cerdas, Pak. Panjene SAG. Wis, iki tak dongane wis. Mandi. Mene ku jam yak mene ana tamu nek njaluk aja ditolak. Masyaallah, kiai wis kok kula tunggu masyaallah. Mene moro temenan sing moro kiai. Assalamualaikum. Jaya kiai ini. Loh, kiai undi tamu ne. Iye kula niki. Oh saking tate wong njuk donga nang kiai masyaallah menen jam ya menen no dayo njaluk anakmu aja di masyaallah kiai ini cerdas dijaluk dhewe insyaallah cerdas mboten hasil ayo kan diutang iki ngaji Senin dilek kok sambung Senin maneh lah ngoten to kan dadi kiai gak cukup pinter kudu cerdas. Bon. Sejarah mencat pula bukti-bukti bahwa prediksi akal yang ditunjang oleh usaha lain saja seringkali tak berdaya menghadapi perubahan hukum alam yang tiba-tiba diciptakan Allah untuk menguji atau menumbangkan ketakaburan manusia. Ketika Namrud bersukaria sambil menyaksikan pesta pembakaran Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba dia harus bungkam karena kobaran api dari beribu-ribu batang kayu ternyata tak mampu menggosongkan tubuh Ibrahim atas perintah Allah. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, ternyata saya jono temenan lah AC kan teko listrik, Pak. Hadi durung ana AC kuwi wis Allah iki Quran wis ana AC, Pak. Api yang hukum dasarnya panas, diperintah Allah dingin jadi. Api hukum dasarnya membakar, menggosongkan, masyaallah, disetop dinginlah. Insyaallah dadi AC. Dadi kayu bakar sing dawa pang beribu-ribu kayu-kayu dulu menan-menan dirobah karo Allah dadi AC dingin. Metu wis biasa Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan barokah. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wah, ini kita sik kuat apa? Wis wis pegel iki ya ini ya. Wis sampean tak tungani sok kaji kabeh wis. Amin. Dadi mbok menawa di anak perawan, insyaallah ditakokno nang kiai kok mboten sing maro. Kiai ini dawuh, meneh jam sak mene. Nek ana tamu aja ditolak. Kok sing moro kiai ini dhewe sampe nanggap rejek? Nggih. Nek bekotot sing apik penting diternakno. Ngono nggih? Jaran sing apik penting diternakno. Insyaallah wong sing apik penting diternakno. Allah dongakno insyaallah anak sampean dirapi kiai. Amin. Dirapi ustaz. Supaya kampung kuwi apik. Kadang-kadang dibejokan kampung nek kaya kiai gak rukun dik. Udan dalil. Ya tambah api wong akeh sing donga, akeh sing mulang ngene mboten? Podho karo anu dek ku macane cilik, mas alase cilik macane akeh dek. Kanu sing dipangan, pangan-panganan podho macane dek. Omongan-omongan warung kopi tak jawab teko pengajian ta lho iki. Win muga-muga manfaat. Muga-muga ngajine wong sing pegel iki ditata mbek Allah. Pau wegel kula niku mboten turu seminggu, Pak. Seminggu mboten tilem. Yen nirakati sampean ya mumet. Nek bengi ku tawaf apa tenan. Mumet tulakno sampean nek bengi tawaf. Wis tak dongakno, sing tak dongakno sing bengi kandul susu. Oh, wis tak dongakno sing didongakno masyaallah. Sampah ono wong Jakarta itu yang terkenal ya wis pengusaha besar kepingin panjen melok kula kula tawaf melokan melok wis tak waras
wis dalam mas gak usah aneh wis sampean wis pokoke kaji mboten yai kulo pinter akat wis sampean masyaallah akhire tawaf niku ambek nggawa sandal ngene kula mriko mriko wis gak iso pamit tapi Gusti Allah ngedom iku dhewe dhewe ya sawangane mumet kene meneh gak ditulungi Allah gak iso Pak. Masih atlet kuat dalam karuan loh. Kadang-kadang fisiknya kuat, rohani ini yang disenggol luang. Lagi tahu apa senggol luang? Nah, ini jenis gak lulus. Macam-macam, pemanah India-India itu kukunya itu mau diketoki, Pak. Lanang wedok kukunya yang aneh itu lincip. Drep, waduh India ini. Aku kerasa cengkring, waduh India ini. Tak ada lagi ni ini ya Allah. Diku ni hati ku nit merono kena mana jep. Bersakit. Tunggalnya zaman tawab diketing wong kat pati ayu kok manggel. Tahu harus ke pedongo ni ku pak. Muh. Yes, cais tak titeni. Pengalaman tahu kalau kita ambil. Semenengnya positif aja. Tapi nek ikini sok noto, ikini noto fokus. Muasir wami sikil manjuk sikil menemukan kenikmatan tapi pibadon juga manjik tekel belas pak sikil manjik sikil dan ini sengkring India ya jadi ini kukunya yang berdiki buat nanti ketau jadi jelap kroso pak ya Allah ini mas ada yang kau ingin rasanya saya ingin apa hal ya semoga-moga zaman kula dongane iso hasil. Nggih. Sing akas ngaji nggih. Sing akas ngaji masyaallah. Niku wau nggih cepet materi niku wau nggih kula tulis cepet Pak saking ngabote janji. Ditungani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nuril dad wa sirisan sa'ilil asma'i wa sifat. Allahumma yassir lana ziyarat al-Makkah wal-Madinah. Amin. Allahumma yassir lana. Amin. Ziyarat al-Makkah wal-Madinah. Amin. Allahumma yassir lana. Amin. Ziyarat al-Makkah wal-Madinah. Amin. Wahayyi' lana kullal ma'unah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfajiju bil kurab wa tughda bil hawa'ij wa tunalu bil ragha'ib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala ali wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sarri ma sona'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman Allahumma dina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin Allahumma dina siratal mustaqim siratal ulama'i was salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin ma'assalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.